Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming di game Genshin Impact. Oke, jadi ini mungkin agak sedikit telat karena ini sudah reset bos mingguan, belum saya hajar. So, saya coba keberuntungan saya di minggu ini, siapa tahu lebih hoki daripada minggu sebelumnya. Jadi kita start dari Storm Terror seperti biasa ya. Kita hajar The Valin dulu guys. Oke, solo dan saya bawa yang pasti Ganyu ya, let's go dah. Kalau kemarin kan ya memang nggak terlalu sampis, cuma nggak dapat dari Shadow of the Warrior dari Childe ya. Semoga minggu ini dapat guys. Kalau ini sih sebenarnya saya lagi cari bahannya buat Polrim ya. Jadi persiapan untuk karakter si Rosaria guys. Jadi biar ngecraft Polrimnya. Kayaknya bikinnya Dragon's Band kalau nggak salah. Kalau kayaknya sih bikinnya bikin Dragon's Band sih. Itu paling gampang bikinnya bro. Tinggal bahan ininya aja, dari naganya aja yang susah ya. Wih, sah, santai bro, santai bro. Oke, semoga bisa langsung mati nih. Ultimate dulu. Kurang resisten. Coba Zhongli dulu ultimate. Telat ya kayaknya. Wah lama banget. Wah lama banget saya bro. Spread. Sekali please. One more. Yes. Sekali jalan pokoknya, sekali knock out langsung die pokoknya. Oke. Minggu ini nice, kita lihat what we got. Come on, come on, come on, kasih bagus lah. Muntun kasih bagus, come on. Let's go. Sudah enggak dapat bahan, dapatnya wanderer lagi. Defend lagi. Mantap, next. Oke, kali ini kita hajar Boreas dan seperti biasa di PS saya kali ini si Babang Childe ya. Babang Childe saya lagi sekarat bro. Tunggu Bennett ultimate aja lah baru kita pakai lah tuh, lihat darahnya tuh. Iza. Oke, biasa sih Boreas sih wangi sih dropnya. Kita lihat ya. Apakah minggu ini bisa wangi juga? Aduh, belum ada ultimate bos. Nankou Hiraku. Mohon bersabar ya, mohon bersabar ya. Kalau Boreas ya harap maklum saja, saya belum ada DPS yang pas buat si Boreas ya. Harus pump skillnya si Bennett sih. Biar mati. Nah ini dia nih. Ini yang saya maksud nih. Nah. Waduh. Waduh. Sempet dah. Buset ini. Boreas ngamuk atau gimana nih? Gitu-gitu terus anjir. Mau sabet-sabet terus tau. Okay, nice. Pas pertama. Oke. Ini bisa Neva Forest, nanti kita combo sama Bennett mungkin. Mau cendol bakso mungkin. Aman lah. Ayo dong. Come on. Nice. Iklan dulu bro, seperti biasa. Iklan dulu ya. Boreas selalu iklan bro. Tunggu Bennett aja dulu ya. Oke, kita cendol bakso. Ya, kasih ini. Kasih lagi ini. Woi. Suki o miseru no wa aduh. Boreas enggak tadi ya? Oke. Okay. Dai, dai, dai. Oke, okay, come on, come on. Langsung bisa cepat langsung hoki, guys. Kita coba ya. Set. Set. Wah, dapat kuning sih lumayan. Cuma aduh, enggak dapat bahan senjatanya dong. Jarang-jarang saya bisa muncul ini sih, seriusan. Bahan dapat 3, dapat 1, dapat gladiator. Bisa dibilang hoki enggak sih ini? Bisa dibilang wangi enggak sih? Coba gladiatornya. Standar, standar, standar. Waduh, enggak dapat bahan lagi loh. Let's go next. Oke, jadi sebelum saya hajar si Childe-nya, jadi saya itu perlu bahan ini guys. Nah ini ya, perlu satu lagi Northlander Polrim Billet nih, biar saya bisa nge-craft
Oh, si Dragon's Band. Biar saya bisa refine 5. Kayaknya ya, kok sudah 3 tuh. Kurang satu lagi tuh. Oh, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kayaknya ini deh. Dragon's Band. Salah saya, Dragon Spin Spear ya. Ini. Kayaknya cocok banget soalnya buat Cryo. Semoga aja bisa dapat satu lagi ya. Buat nge-refine ini bisa sampai refine 5, guys. Oke, kita ajar si Bamon Childe-nya. Semoga dia wangi kali ini. Let's go. Ini kasih Xiao dong. Oke, let's go. Dua bos sudah sampis banget ya. Wah, ini maunya apa nih? Tahan badan dong. Langsung lah ya, gak usah simpan-simpan lah. Biar regen lagi energinya. Selamat. Berubah loh. Masuk terus damage-nya nih. Tapi gak terakumulasi kayaknya ya. Kayaknya gak terakumulasi deh damage-nya tadi. Udah mau main koi kau. Babang Childe gak bisa apa-apa bro. Makin lambat perasaan line up kita tuh semakin dewa ya. Saya sengaja saya gak skip, kita lihat guys. Sesekali kita lihat animasinya ya. Let's go. Kekuatan tetap dapat pujian. Tartaglia. Kangen lihat animasinya anjir. Kapan Childe saya bisa kayak gini ya? Kalau memang syaratnya konstelasi 10 saya gas guys. Jual ginjal saya ya. Aduh. Tuh Paimon bisa jatuh nggak tuh? Oke, cukup lah ya. Nggak bisa di skip loh. Oh bisa. Cukup lah ya. Sudah. Tahan badan lagi sama si Abang Zhongli dong. Wow. Channel batu dong. Iya sip, nice. Kasih Xiang Ling. Gebuk. Jangan ada yang mati. Jebret. Nah, terselesaikan oleh Babang Zhonglai, saudara-saudara. Oke, kita cek what we got. Come on lah, Muntun. Shadow of the Warrior 1, saya bisa up skillnya Xiao 1 ya. Syukur-syukur dapat bahan senjata lagi, let's go. Aduh, kurang dong, pengisian original resin. Oh ya, pakai fragile resin masih ada, oke, let's go. Set. Shadow of the Warrior sih dapat 1 sih. Yah. Bahannya cuma 2 loh dapatnya. Wah. Kenapa ya nggak ada yang mulus gitu loh tiap minggu? Selalu ada kurangnya gitu. Mau saya bilang sampis ya masih lumayan. Mau saya bilang lumayan juga memang sampis. Gimana coba? What the hell, man? Ah. Oke lah ya, dapat 1 buat mana tadi? Si Xiao ya, ada nggak bukunya, cukup nggak ya? Bukunya kurang 3. Oke, setidaknya saya bisa naikin ini lah ya. Oke, kurang 3 sih gampang lah. Kemudian ininya dapat nih. PP-nya, mingguannya beres banyak nih kayaknya. Nah. Hampir. Oke, beres. So, kayaknya kita closing dengan gacha kali ya. Kita closing dengan gacha, guys. Gachanya yang ini aja lah ya. Ada 1 ya. Let's go. Biru menunggu. Let's go. Come on. Set. Beuh, biru, guys. Oke, kalau begitu thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika kalian support terus channel Baby Step Game, jangan lupa subscribe, comment, dan share. Masih keep healthy and stay safe. Sayonara.